black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dapat job lagi menyalon mobil Honda Jazz. Mobilnya Bang Anto. Nah, ini bos kita Bang Anto. Okay. Apa keluhan Abang tentang mobil Bang? Abang? Oh, ya. Keluhan kita mau kita ya, kondisi mesin agak kotor, agak berdebu. Kemudian ada di posisi dinding dengan posisi tak belakang mungkin ada yang baret-baret. Mungkin ya. Mudah-mudahan dengan SKM mudah-mudahan mobil bisa kinclong dan bagus. Oke Bang, siap laksanakan tugas. Oke. Siap. Ditunggu. Oke ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke. Kling. Oke, kita lihat mesinnya dulu. Nah, ini sebelum kita salon. Ini kondisinya, Bos. Wow. Depan juga nih kerak-keraknya lumayan kotor, ini akan dibersihkan. Kita kinclong lagi. Oke, ini kak mesin bagian dalamnya lumayan kotor. Oke, kita lihat bagian interior. Ini kondisi dotrimnya, ini akan dibersihkan. Ini kondisi bangku, bangkunya kita buka. Wah, ada sisa-sisa makanan seserak, tanah, debu, segala macam. Penyebab datangnya bau, semut, kecoa. Ini akan dibasuhkan. Oke, ini kondisi dashboard. Oke, kita lihat tengah. Ini dotrim tengah, ini dotrimnya lumayan kotor juga. Ini kondisi bangku tengah. Oke, ini kondisi plafon, plafonnya tidak terlalu parah kali, tapi kan terbersihin juga semuanya, Bos. Oke, yang belakang. Ini lantai belakang, tempat berserap. Berserap kita buka. Ini yang selensel. Ini lumayan kotor. Akan dibersihkan. Ini dari belakang. Okay. Ini kondisi karpetnya, ini akan kita cuci. Ini ban serap, ini bangkunya akan dibersihkan. Ini telur kebodinya, ini ada kerak-kerak penggilesnya. Kaca berjamur. Ini tutup depan tangki minyak, ban kotor. Ini ban pelek. Ini garis kuku. Ini pintu. Ini ada tukang buram juga nih Bos. Ban pelek. Nah, lampu. Ada kuning-kuning juga. Ada garis-garis panjang. Ban pelek. Ini Bos, buram juga Bos. Kita poles. Ini sama handle pintu kiri kanan, hanya harus utuh. Tentang kaca. Ban pelek. Oke, untuk video yang telah salah nanti akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Halo Bos. Oke, coba dilihat kacanya, nampak nih Bos. Oke, seperti biasa sebelum kita poles, kita buang dulu jamur kaca, kerak bodi dulu semuanya. Oke Bos. Oke, baru kita siram. Ini buat jamur dulu, Bos, harus cepat tersiram. Oke, nampak bedanya, Bos? Yang sudah terbang jamur, langsung kemarin minum lagi. Nampak, Bos. Oke, begitu juga bodinya, kita buang juga. Oke,
kesat nih bos. Dengar bunyinya bos. Akan kencin lah. Hilang jamurnya bos. Hilang bos. Kita selaku seterusnya dan nanti baru kita balas merata semuanya. Oke mantul. Salam kinclong. Oke. Sebelum selesai aktivitas, segarkan dahulu minum-minuman yang sehat dan segar. Oke, biar kinclong cepat mobilnya. Oke, okay, mantap. Makasih pak. Wow. Ayo bos, bos kita segarkan tenggorokan kita dulu nih. Penyegar tenggorokan, mantap. Oke. Okay. Penyegar tenggorokan, mantap. Mantap. Ping. Wah, mantap. Minum dingin nih, bos. Lebaran. Mantap. Nyam. Mantap. Oke bos, waktunya proses pemolesan bos. Yang sebelah kanan sedang dipoles bos. Yang kiri masih buramnya bos, belum dipoles. Kinclong bos. Kinclong bos. Kanan sudah, kiri belum lagi bos. Ini batas-batas pintu nih bos. Ini masih banyak baru-baru sukunya nih bos. Masih buram, sebelah kemarin udah licin lah kinclong. Wow. Kilap. Sampai batang kaca juga bos. Kanan sudah, kiri belum lagi. Oke, tengok lagi bos. Perbedaan ban pelek depan dan belakang. Untuk sebelah depan belum bos, masih lepong. Belum terbesin lagi bos. Tarik perbedaan sama yang di belakang. Belakang. Wah, udah jernih bos, udah kinclong. Nampak aja perbedaannya bos. Nih, kita lihat lagi perbedaan door trim. Door trim nih bos, kiri sudah, kanan belum lagi. Atas nih bos, separuh juga nih. Separuh sampai bawah juga. Oke, dalam ada perbedaan bos. Lantai, lantai kiri sudah, kanan belum lagi bos. Separuh bos. Ini sudah belum lagi. Apa lagi bos? Plafon. Plafon, plafon ya di bos. Perbedaannya bos. Kiri sudah, kanan belum lagi bos. Batasnya separuh juga. Oke, nanti kalau udah bersih semuanya kita akan video lagi bos. Oke, mantul. Mantul. Oke bos, coba kita lihat nih perbedaan mesin Honda Jazz ini. Sebelah kanan sudah bersihan, sudah kinclong. Sebelah kiri belum lagi bos, batasnya separuh. Oke, sebelah kemari, wow, udah bersih bos, sudah kinclong. Hilang kerak-keraknya. Sebelah kemari, ini masih selepong bos, belum dibersihin lagi bos. Ini masih tebal kerak-keraknya. Batasnya bos, tengah-tengah. Itu juga perbedaan kap mesin bagian dalamnya. Kanan sudah, kiri belum lagi bos. Ini batasnya. Oke, nanti kalau udah bersih semuanya kita akan pedihon lagi. Lagi lap hari ini bos, mau hujan nih empaknya. Kita udah pindah ke dalam nih. Oke, wow, kinclong bos. Nih, kinclong baru lagi bos. Ini proses pengelapan kitnya bos. Gosok-gosok sampai kinclong. Udah mantul. Dalam udah bersih bos. Oke bos, nah, ini bapak kumpak bos, sabar sudah kinclong.
Nih, selanjutnya video kan soalnya mau masuk mangku lagi, bos. Oke, mana mangkunya, bos? Nih, wow, kinclong. Wow, kita akan masuk lagi. Oke, ini satu lagi, bos. Mak masyarap. Selanjutnya video kan soalnya mau masuk masyarap lagi. Oke, kita akan masuk lagi, bos, masyarapnya. Tuh, udah kinclong. 1, 2, 3, action. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Honda Jazz, mobilnya Pak Anto. Akhirnya kita Pak Anto, seperti apa sekerjanya, Bang? Alhamdulillah, terima kasih pada SKM Alhamdulillah, ada kinclong nih daripada tadi. Oh, ini luar biasa, udah kinclong. Oke, terima kasih SKM. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang setelah di salon? Mari kita lihat. Oke, ini telek mesinnya. Ini sesudah kita salon, Pak Bos, sudah bersih, sudah kinclong seperti baru lagi. Bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Oke, ini kap mesin bagian dalamnya kinclong. Oke, kita lihat bagian interior. Ini kondisi sudah trimnya, Pak Bos, kinclong. Ini bangku yang terbuka tadi. Ini dapat lampu kita, bos, hari hujan. Ini dashboard kinclong. Oke, lihat tengah. Lihat tengah. Oke, nah, ini bangku tengah. Ini plafon, bos, kinclong. Oke, kita lihat agak. Ini belakang juga ada kinclong, bos. Ada belakang juga kinclong. Oke, ini telapak bodinya, Pak Bos, kinclong. Hilang jamurnya, hilang gara-gara salus. Ini kerak-kerak pengelasnya kinclong. Ban pelet ini hilang gara-gara skup sudah kinclong. Oke, ban pelet, lampunya, mesinnya, lampu sebelah kinclong. Oke, ban pelek. Ini sebelah kinclong, ban pelek. Oke, ini posisi kita menyalon nih di jalan Purwodadi di perumahan Palam Regensi. Langkos kita. Oke, yang mau salon mobil, nomor telepon kita masih yang lama, bos. Silakan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk nyalon mobil sangatnya. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul, betul. Oke, mantul. Foto kita ekspresinya ya, Bang. Oke, SKM salam kinclong. Mantul, kebang, 1, 2, 3, mantul.